Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Mr. Tan. Okey, hari ini saya akan berkongsi bagaimana untuk membuat patch cord, patch cord cable. Okey, patch cord cable. Okey, antara fungsi patch cord ni adalah untuk menghubungkan peranti pasif ke peranti aktif. Okay, contohnya daripada patch plate ke komputer, biasanya 2 meter, atau dari patch panel ke switch atau ke router, ataupun dari patch panel ke wall plate atau patch plate. Wall plate ni dekat dinding-dinding tu lah, ataupun patch plate lah, so dia dekat dinding-dinding. Okey, jadi ikuti tutorial tutorial selepas ni untuk melihat bagaimana untuk menghasilkan satu kabel patch cord. Dengan kabel patch cord ni kita boleh internet lah, mendapat sambungan ke internet. Okey, baik, connector. Okey, yang pertamanya kita perlu ada crimping tool, crimping tool untuk RJ45 connector. Kita perlu ada cutter, pemotong yang tajam, okey, dan kabel. So yang ni, kabel ni dia tidak dipasang dengan betul, so sepatutnya yang putih ni masuk ke dalam, masuk ke dalam, bukannya luar macam ni. So kat sini boleh terdedah kepada faktor-faktor yang boleh menyebabkan gangguan kepada data. Okay, so kita nak potong. Okay, sebab tu kita memerlukan dua RJ45 connector lah, untuk kita sambungkan pada kabel. Okay, so kita potong yang ni. Kita potong. So berhati-hati ketika menggunakan pemotong ni, dan kita tanda bahagian yang kita nak potong tu, dan kita potong. Bismillah. So berhati-hati, benda ni tajam. Okay. Dan kita ambil satu lagi, wire stripper. Okey. Ni wire stripper. Kita masuk tempat yang kita nak, lebih kurang 1.5 inci. 1.5 inci lah, lebih kurang. Ni 1 inci. 1 inci pun boleh. Okey, lebih kurang 1 inci. Dan kita letak kalau yang depan ni longgar sangat, so kita letak bahagian yang kedua. Dan kita pusing, kita lukakan kabel tu. Okey, nampak kabel tu dah terluka dan baru kita boleh buang. Okey, dan kita susun, susun mengikut piawaian 568B. So ni ada lebihan benang, lebihan benang ni digunakan untuk untuk mengoyakkan lagi dia punya ni, nampak. Okey, saya tarik ni dia koyak kan, tarik ni boleh koyak lagi, so kita buang lah. So kita nak koyak jaket dia tu satu meter, kita boleh koyak lah. Okey, so sekarang kita susun mengikut piawaian 568B, B benjo, 568B benjo. Okey, so kabel ni telah ditwist kan, telah dipintal, so kita kena membukalah pintalan dia tu. So kalau ikut dia punya piawaian, senang saja. Oren belah kiri,
Koko belah kanan. Tengah-tengah warna biru. Dan yang mengapit biru ni jadi pengapit eh. Jadi pengapit. Macam kahwin lah dah. Hijau. So kita susun mengikut pintalan dia tu supaya pintalan dia tu tidak mengganggu lah semasa kita nak buat proses crimping. Okay, so mulakan dengan putih oren. Putih oren. Lepas tu oren. Putih hijau. Biru. Okey. Ya, terpintal eh. Okey, biru. Putih biru. Hijau. Putih koko dan koko. Okey, kita straightkan dia macam ni. Dan jari kena keras lah. Straightkan dan kita buat macam ni. Nampak? Kita bagi dia menari-nari sikit. Tu teknik eh. Teknik. Skill lah. Okay, menari-nari macam tu. Supaya dia lurus lah. Lurus dan mudah untuk kita memasukkan dia ke dalam RJ45 connector tu lah. Okey, so kita lihat dah lurus. Okey, lurus eh. Dan kita semak sekali lagi dia punya susunan. Sebab once kita dah masuk, kita tak boleh dah krim eh, dah tak boleh nak buka dah eh, sebab kita dah krim. Okey, so kita semak putih, oren-oren, putih, hijau, biru, biru, hijau, koko, putih koko dan koko. Okey. Tu eh. Putih oren-oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih koko-koko. So kita potong. Potong straight. Kita ambil dalam setengah inci lebih sikit pun tak apa. Okey, kita potong. Bismillah. Berhati-hati ketika membuat pemotongan. Okey, dan pastikan dia betul-betul straight. So yang kata ni agak kurang tajam. Kita mesti menggunakan kata yang agak tajam. Okey, so yang ni agak tajam sikit. Dan mesti sama eh. Sama. Dia punya pemotongan tu mesti straight. Okey. Lepas potong kita semak lagi. Dan kita masukkan kedudukan dia macam ni. Bukan ke atas macam ni. Ni salah. Lidah dia ada lidah dia ni. Bukan lidah ke atas, tapi lidah dia ke bawah. Kita masukkan. Dan kita masuk. Okey, dan tolak sehabis-habis rapat. Okey, dan kita goyang macam tadilah. Goyang. Goyang, 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 goyang. Dan kita nampak kabel tu dah okey. Dan kita boleh nampak dia sepatutnya rapat lah. Okey. Sepatutnya dia rapat sampai ke hujung. Kita boleh semak susunan warna dan dia punya wajib sampai ke hujung tu lah. Sebab kat hujung ni ada gigi emas dia panggil. Okey, gigi emas tu gigi emas. Gigi emas tu yang akan pegang terkena pada kabel tu lah. Okey, so kita nampak yang koko dah
terlalu ke depan, okey lah tu. Dan putih pun, putih, putih oranye tadi, okey. So dia macam ni, yang putih oranye yang ujung, putih oranye, oranye, okey. Kita semak sekali lagi, puas hati. Dan pastikan jaket tu nampak, dia sampai ke dalam ni, tadi dia dekat luar. Okey. Tadi dia macam ni, keluar. Okey, tak cantik. Kita tak nak ada gangguan lah pada kita punya kabel penghantaran. Dan confirm dah masuk, semua rapat. So kita ambil kita punya RJ45 printing tool dan masukkan. Bahagian lidah dia ada laluan dia lah. Okey, kita masukkan dan kita krim. Okey, kita krim. Krim. Okey. So kita ambil crimping tool. Dia ada laluan dia. Okey. Nah ni, ni longkang dia, kita masukkan lidah dia dekat sini. Okey. So kita masukkan. Okey. Dan kita krim. Kita krim. Kadang dia ada bunyi kelepak. So bergantung kepada crimping masing-masing lah. Ada bunyi macam tu. Okey. Pastikan kita krim serapat-rapatnya, kau boleh guna dua-dua tangan. Okey. Lepaskan. Dia dah lihat hasilnya. Okey, tu jaket dia masuk ke bahagian dalam dan semua color sampai ke ke hujung lah. Sebab gigi dia nak gigit pada wire, setiap wire ni ada 8 wire. Okey. Okey, setelah kita membuat kabel RJ45 tadi, so kita tiba masanya untuk kita uji lah, sama ada kabel ni betul-betul boleh digunakan atau tidak. Okey, tadi kita dah buat satu dan saya cepatkan video dan saya telah menghasilkan, setelah berjaya menyiapkan lah, untuk kabel yang panjangnya lebih kurang 1 meter, 1 meter lebih lah. So kat sini ada dua. So maksudnya di sini, kabel ni adalah straight kabel, straight kabel menggunakan piawaian TIA568B. Kenapa dia straight kabel? Okey, sebab susunan dia sama, okey, putih, oranye, oranye, putih, hijau, biru, putih, oranye, oranye, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, koko, koko. So sama. So bila dia sama, ini dinamakan straight cable. Okay. So ada lagi satu cable, iaitu cable cross. Tu nanti. Okay. So kita nak uji straight cable ni. Okay. Fungsi straight cable ni digunakan untuk membuat digunakan untuk menyambungkan antara dua peranti yang berbeza. Contoh, daripada komputer ke switch ataupun router, peranti yang berbeza. Okey, so kita menggunakan tester kat sini. Tu tester tu menyala lah, kabel tester. Okey. Dan untuk menggunakan kabel tester ni, kita ada bateri dalam dia.
bateri 9 volt eh. Okey, dan pasanglah bateri tu, sebab kalau tak ada bateri ni kita tak boleh menguji kabel kita. Okey, dan kita masukkan pada satu, pada mana-mana dia yang muat-muat lah eh, yang ni tak muat. So yang muat yang ni saja kita masukkan. Okey, dan satu lagi di sebelah sini. Dan kita on. Okey, dia akan 1 2 3 4 5 6. So straight kabel, semuanya menyala. Ini bermaksud kabel ini boleh digunakan. Okey. Alright, tu yang slow eh. Kalau yang laju kita ambil yang tengah-tengah sikit. Dia lebih laju. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. So ada connection ya yeah, di kedua-dua belah RJ45 connector. Okey, so kabel ini boleh digunakan untuk sambungan biasanya CCTV eh, boleh untuk dapatkan internet eh, untuk membuat sambungan antara router dengan switch. So boleh menggunakan kabel ni ya eh, kabel straight kabel. Okey, yang ni adalah cover dia. Eh, cover RJ45 connector. Eh. Dan dia cover lah. RJ45 connector ni daripada terkena habuk atau apa-apa apa-apa yang boleh mengganggu lah. Tapi mostly kita cover untuk daripada habuk eh, ataupun kecederaan daripada mana-mana gangguan eh? Okay, sekian. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.